ditawarin waktu perang, karena orang kafir Mekah, orang kufar Mekah mau datang nyerang Madinah. Nabi dengan saran dari Salman Al-Farisi bikin parit di jalan masuk kota Madinah, sehingga ketika mereka mau menuju, mau masuk ke Madinah, udah keburu tumbang, terjatuh di parit-parit tersebut. Waktu bikin parit tuh sama sahabat dibikinin jadwal kerja. Tiap hari sahabat yang kerja 300 orang, ganti-gantian. Tapi nabinya gak pernah ganti, dan begitu pula sahabat-sahabat yang lain yang besar-besar gak pernah ganti, tetap kerja tiap hari, ikut kerja tiap hari. Waktu itu lagi musim makanan susah. Kalau di kita krisis moneter kali, harga-harga barang mahal. Jadi kerja segitu beratnya dari pagi sampai sore, mereka pulang jelang maghrib, tidak disiapkan konsumsi. Nabi udah ya memberi maklum, kita gak ada makanannya gitu. Jadi para sahabat tuh tahu-tahu diri, mereka yang kerja misalnya berangkat agak siangan, udah makan, udah sarapan, tapi gak pulang waktu siang. Ada juga yang kerjanya dari pagi gitu kan, pulang waktunya jam 1 siang, itu jam 12 siang buat makan, baru kemudian balik lagi untuk bekerja. Terus seperti itu. Kata Jabir bin Abdillah, saya lagi kerja, terus saya merasa lapar. Dari istirahatullah, pulang dulu ke rumah mau makan. Saya pun kemudian deketin Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi itu lagi menyelesaikan satu bongkahan batu. Nabi itu membelah batu itu gitu ya, pakai palu itu. Sehingga ketika beliau membelah itu bajunya tersingkap. Baju tengahnya nih, belahan bajunya tersingkap. Kata Jabir, saat itulah aku melihat ada batu diikatkan oleh Nabi Muhammad di perutnya. Gemeter saya lihat. Jadi katanya Jabir bin Abdillah, saya gemeter melihat Nabi Muhammad ada batu mengganjal perutnya. Kenapa? Dia bilang, saya mau pamit makan cuma karena belum sarapan. Kepada seseorang yang mengganjal perutnya dengan batu karena 3 hari belum makan apa-apa di perut. Saya merasa begitu berhak jadi umat, memikirkan lapar saya yang cuma karena belum sarapan, minta izin buat makan kepada orang yang udah 3 hari 3 malam gak makan apa-apa. Sahabat juga tahu, kalau Nabi sampai ganjel perut pakai batu 3 hari berarti itu kan 3 hari teman-teman, 3 hari. Saudariku, saya muliakan, Nabi 3 hari. Jabir kemudian deketin Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, Jabir, assalamualaikum, waalaikumsalam, Rasul, saya pamit ya Rasul, mau pulang ke rumah, mau makan. Kata Nabi, oh iya, silakan Jabir, silakan. Dan Nabi itu gak ada gitu, kamu mau makan Jabir, bungkusin ya, nih perut saya nih, ada batu nih, 3 hari Jabir, gak ada. Jabir pulang lari-lari, dia bilang ke istri bilang, kenapa? Wahai Jabir, dia bilang, faqad ra'aytu manzaran qawiyan, saya barusan lihat pemandangan bikin sedih. Apa itu? Nabi ganjel perutnya dengan batu. Yuk buruan, apa yang bisa kita masak? Katanya istrinya, kita punya kambing Jabir, kita sembelih aja. Iya, sembelih. Yuk, kita punya sembelih, saya siapin dah masakannya. Jadi Jabir sembelih kambing, dimasak tuh pakai gandum. Sambilan masak, istrinya Jabir nanya, ini kira-kira matang berapa lama? Satu jam setengah lagi matang. Pas ukuran Jabir pergi ke sana, balik lagi barengan menabi, itu udah matang kira-kira. Makananmu ini cukup untuk berapa orang? Wahai istriku, kata istrinya, kalau lagi lapar banget paling 13-14 orang kali. Kalau lagi pada lapar. Oh iya. Berangkat Jabir buru-buru nih. Deketin Nabi, kata Nabi, udah pulang Jabir.
urusan Nabi, urusan Nabi dong kafir, ngapain kamu urusin? Iya juga ya. Pintar istrinya. Imannya menjadikan dia mengerti caranya berpikir. Yang undang Nabi, mereka datang karena Nabi, urusannya Nabi. Ini sama nih, kayak majlis maulid kayak yang datang karena undangan sahibul bait, jadi urusannya sahibul bait. Dia bertanggung jawab kalau sampai ada yang gak dapat bingkisan. Ya gak dapat. Tapi yang datang karena Nabi Muhammad, enggak jadi tanggung jawabnya sahibul bait. Dan Nabi tidak pernah mengecewakan siapa. Kita kalau hadir-hadir majelis maulid benar-benar ini ya. Saya datang li ajlin. Saya datang karena Nabi. Jadi mau di majelis maulid tersebut ada apa-apaan yang enggak enak, enggak ada urusan. Mau makanannya kurang, mau tempatnya desek-desek, mau panasan, mau kampungnya mati, misal. Gak ada urusan. Kamu datang karena Nabi Muhammad. Yang dari Nabi Muhammad gak akan pernah kurang, gak akan pernah ada cacatnya. Jadi ketika jadi kita gak usah masak apa-apa lagi. Gak usah, kita tungguin aja Nabi. Nabi datang paling depan. Bukan karena Nabi kepengen paling cepat makan, akan tetapi karena Nabi tahu apa yang harus beliau lakukan. Sahib wafat, dua wafat, pemilik kesetiaan. Nabi paling lapar, bisa jadi beliau yang paling lapar di antara seluruh sahabat. Beliau menggenjang perutnya dengan batu karena 3 hari belum makan makanan apapun ke dalam masuk ke dalam perut. Akan tetapi Nabi Muhammad datang paling depan. Bukan karena memikirkan laparnya sendiri, beliau setia kepada umatnya. Begitu masuk, tanya sama Jabir, mana dapur wahai Jabir? Nyarinya dapur. Bertanggung jawab penuh terhadap undangan yang datang karena beliau. Nih, saya ulangi, penting. Nabi akan bertanggung jawab penuh kepada semua yang datang karena beliau. Silakan tadi pertanyaan jawaban Nabi Muhammad kepada jika kamu datangnya karena Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apa di akhirat, tadi tanggung jawab Nabi Muhammad. Aku pernah hadir majlis maulidmu wahai Rasul, karena mu wahai Rasul. Kami sebut namamu bersama-sama wahai Rasul. Kami ucap salam bersama-sama hari itu wahai Rasul. Apakah engkau melihat kami di atap Allah dan kau hanya akan tinggal diam? Masya. Nabi memang tidak akan pernah begitu dengan Rasul. Mana dapurmu wahai Jabir? Nabi masuk belakang, Nabi bilang sama istrinya Jabir, maaf, biarkan saya yang ngurusin urusan dapur, silahkan masuk dapur. Jadi Nabi yang di dapur. Kata Nabi datang ke ibu, jangan dituang, biar saya sendiri. Diambil nampan-nampan besar, Nabi isi separuh aja yang dibuka oleh Nabi Muhammad pancinya, dan tutupnya. Nabi tuangkan. Kemudian satu nampan besar itu kenyang buat 5 orang. Nabi Muhammad bilang, nih makan silakan. Nih makan silakan. Datang lagi nampan penuhin lagi menurut, nih makan silakan. Datang lagi nampan, nih makan silakan. Itu ukuran kepala orang normal, hitungan orang normal. 3 kali dituangin tuh habis mestinya. Ukuran segitu, panci segitu dituangkan di nampan segitu, 3 nampan. Habis. Tapi ini gak habis. 3, 4, 5, 10, 20, 30. Udah habis-habis yang dinampar. Tinggal Jabir aja ngeliatin. Itu udah berapa tuh sisanya? Gak habis. Sampai udah selesai semuanya makan, semuanya kenyang, Nabi Muhammad menuangkan dinampar yang terakhir. Kata Nabi Muhammad, sekarang kamu wahai Jabir, mari kita makan bersama-sama. Tuh enaknya paling dia. Enaknya sahibul bait.
Kurbe, Jabir Sohib Kurbe, kebahagiaan paling gede. Apa yang paling gede? Bukan makanan paling banyak, tapi makan bersama dengan dapat kebersamaan paling besar dalam bersama. Makanya